Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GB dimanapun kalian berada, dan fan Mama Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, untuk pagi yang berbahagia ini kita nggak bisa bercakap apa ya. Oke, untuk saat ini sudah selesai FP satunya ya teman-teman ya. Semua pasti sudah tahu ya bagaimana tadi aksi Mama Marquez. Wow, gila parah. Namun di sini bukan aksi Mama Marquez saja ya teman-teman ya. Aksi Pedro Acosta tadi gila parah men. Gila parah sampai-sampai dia sliding siku teman-teman ya. Oke, sebelumnya untuk saat ini sedang berlangsungnya Moto2 ya. Moto2 yang mana tersisa 8 menit terjadi hujan deras. Gila parah, apakah di FP2 nanti masih hujan? Kita lihat ya, aksi Mark Marquez di trik basah dan para rider lain. Dan tadi terlihat juga di FP1 MotoGP yang mana Francesco Bagnaia masih terjadi masalah ban ya, sliding, dan begitu juga dengan Luca Marini ya, terlihat juga bannya berpusing. Namun untuk Mark Marquez di sini terlihat masih belum percaya ya. Masih ramai orang belum percaya yang Mark Marquez gila parah tadi. Memang betul-betul gila parah, mimin aja wow. Saya perlukan masa untuk melakukannya. Anda tidak boleh memulakan rumah dari bumbum. Wah, Mark Marquez mengatakan usai episode 1 tadi. Sekejap teman. Yang mana Mark Marquez mengatakan, saya perlu waktu untuk mencapainya. Anda tidak bisa memulai rumah dari atap. Mark Marquez katakan, Mark Marquez harus belajar lagi, harus menyesuaikan diri lagi. Karena kalau kita buat rumah, tidak boleh buat bumbungnya dulu, dibilang pasti harus pondasi dulu gitu ya. Pembalap Gresini Racing Mark Marquez menganalisis awal musim di hadapan Pers, merinci pekerjaannya, opsi. Ini Mimin Ambe dari motosa.com ya. Bagaimana ia melihat masa depan di kompetisi ini? Penantian kini telah berakhir, kejuaraan dunia sepeda motor musim 2024 telah resmi dimulai, dan Mark Marquez telah menganalisis di hadapan Pers. Kamis ini peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Kata-kata pertama Mark Marquez ditujukan kepada timnya dan terhadap merek barunya. Ini adalah cara dia menjelaskannya terhadap Ducati. Sejak awal saya merasakan banyak dukungan dari staf Ducati. Jika saya tidak merasakan dukungan itu, saya tidak akan mengambil keputusan itu. Memang benar, saya bersama Ducati Gresini mengendarai motor MotoGP 2023. Tapi ini sudah saya ketahui sebelum ini. Namun Anda harus selalu memiliki perasaan yang baik dan hubungan baik dengan manajemen senior Ducati, yang pada akhirnya kita akan memutuskan. Saya merasakan banyak rasa terhormat. Wow, Mark Marquez sangat itu ya. Namun di sini Mark Marquez mengatakan dia harus belajar lagi bertahap-tahap juga. Dia harus belajar di sini ya. Oke, tadi untuk hasil FP1 tadi yang mana yang tercepat ya. Namun sebelum usai tadi gila parah Mark Marquez. Mark Marquez gila parah sempat juga di P pertama ya. P pertama dan bermain gila parah, bermain bukan di wish. Kita lihat saja sebentar lagi di race-nya bagaimana. Kita lihat saja, Pedro Acosta pun gila parah. Gak ada obat juga. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, Mimin tengah lihat ini hasil untuk hari ini ya, yang mana Jorge Martin yang tercepat. Jorge Martin yang pertama, kedua ada Alex Espargaró, ketiga ada Pedro Acosta, keempat ada Mark Marquez, kelima ada Brad Binder, keenam Johan Zarco, ketujuh Enea Bastianini, kedelapan Fabio Di Giantonio, sembilan Jack Miller, sepuluh Francesco Bagnaia, sebelas Alex Marquez, dua belas Miguel Oliveira, Maverick Vinales, tiga belas, empat belas Raul Fernandez, lima belas Alex Rins, enam belas Joan Mir, tujuh belas Luca Marini,
18 Marco Bezzecchi, 19 Fabio Quartararo, 20 Augusto Fernandez, 21 Takaki Nakagami, 22 Franco Morbidelli. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan live streaming lagi walaupun tidak nampak ya. Link live-nya yaitu di nonton gp.lol ya. Dan jangan lupa pula, jangan lupa juga untuk selalu untuk follow juga akun TikTok Mimin ya, yaitu akun TikTok-nya si Aishikit Mimin pakai. Mimin pakai namanya adalah Aishikit ya. Nama akunnya adalah @Aishikit ya. @Aishikit, sebentar lagi kita akan live di saat FP2 nanti ya. Oke teman-teman. Oke teman, itu saja untuk informasi kita pada hari ini ya. Yang mana aksi memakai gila parah, dan sebentar lagi kita lihat lagi. Parah-parah, ngeri-ngeri. Ngeri, Pak. Ngeri. Mamar Marquez enggak ada obat ini. Mak Marquez, Pedro Acosta. Ini race nanti gila parah. Wow, ini Joan Mir bersama ini Davide Brivio. Davide Brivio yang membela tim ini. Tim apa? Tim itu Track Horse. Oke lah teman-teman, itu saja teman-teman ya. Itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang selebihnya teman-teman bisa nonton di link nonton gp.lol ya. Ini 3 menit lagi kita akan menikmati FP2 MotoGP Qatar 2024. Oke teman, cukup sampai di sini saja untuk informasi yang Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.